1 Januari 1901. Matahari baru saja terbit di langit Hindia Belanda yang mulai tenang. Satu persatu, pemberontakan bersenjata yang berkobar di berbagai daerah telah berhasil dilumpuhkan. Tinggal Aceh dan Bali yang masih terus bergolak. Namun ini hanya soal waktu. Tentara kolonial terlalu kuat untuk bisa ditandingi oleh para pemberontak. Pada hari itu, nun jauh di seberang benua, Ratu Wilhelmina mengumumkan kebijakan baru pemerintah di hadapan parlemen Belanda. Kebijakan ini selaras dengan pemikiran yang berkembang di kalangan rakyat dan intelektual Belanda saat itu. Inilah saat yang tepat untuk membalas budi kepada rakyat tanah jajahan yang telah memberi kemakmuran bagi bangsa Belanda. Kebijakan politik yang baru itu kemudian disebut politik etis. Di bawah kebijakan yang baru, pemerintah Hindia Belanda memberi peluang kaum bumi putra untuk menikmati pendidikan lebih tinggi. Dua dekade selanjutnya, arah perjuangan bangsa Indonesia mendapat warna baru dengan kehadiran kaum intelek muda yang tumbuh dalam atmosfer semangat kebangsaan. Mereka adalah produk yang tak terduga dari politik etis. Selain kemunculan organisasi-organisasi nasionalis yang lalu berkembang menjadi partai politik dengan tujuan konkret mencapai kemerdekaan. Salah satu organisasi nasionalis yang paling besar adalah Syarikat Islam yang dibentuk pada tahun 1912. Partai-partai lain kemudian bermunculan. Di antaranya adalah Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920. Sebagian besar anggotanya adalah anggota Syarikat Islam yang beraliran Marxis radikal, orang-orang kota, kaum buruh, dan kalangan marginal lainnya. Dalam setiap aktivitasnya, PKI selalu menggiring anggotanya ke arah konfrontasi dengan pemerintah Hindia Belanda. Sementara Syarikat Islam semakin menekankan watak Islamnya dan terus-menerus merosot sebagai sebuah kekuatan politik. Ketika suasana pergerakan didominasi kekuatan komunis dan Islam, sebuah warna lain muncul dari kalangan nasionalis yang dimotori mahasiswa Indonesia di negeri Belanda, Muhammad Hatta. Lewat organisasi Perhimpunan Indonesia, Hatta berusaha merangkul dua ideologi yang berbeda ini dalam satu kekuatan nasional. Nama besar lain muncul belakangan dari Bandung. Soekarno yang mendirikan Partai Nasional Indonesia dan Sutan Syahrir dari Pemuda Indonesia. Meskipun berbeda pendapat dalam pemikiran dan strategi, ketiganya kemudian disatukan oleh tujuan yang sama, yakni kemerdekaan Indonesia. Hingar-bingar aktivitas politik yang dengan terang-terangan melawan kekuasaan Hindia Belanda saat itu semakin mendapat angin dengan naiknya A.C.D. de Graaf sebagai gubernur jenderal. Graaf dikenal sangat liberal dan menganggap dinamika politik yang ada harus dikelola dengan cara moderat. Sikap yang dianggap lemah bagi kalangan konservatif Belanda ini kemudian dimanfaatkan oleh PKI untuk melakukan pemberontakan pada beberapa kota di Jawa dan Sumatera. Pada bulan November 1926, 3 bulan setelah pelantikan de Graaf sebagai gubernur jenderal, pecah pemberontakan PKI pertama di Jawa Barat. Kemudian menyusul pemberontakan kedua di Sumatera Barat. Pemberontakan ini tidak direncanakan dengan matang, tanpa dukungan yang merata dari seluruh unsur pimpinannya. Dengan mudah dan dalam waktu singkat, tentara kolonial yang terlatih dapat melumpuhkan para pemberontak. De Graaf kemudian bergerak cepat,
ia harus menepis kritikan di negerinya dengan sebuah tindakan yang tegas kepada kaum pemberontak. PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Tanpa pandang bulu, ribuan anggota PKI dan unsur lain di bawahnya ditangkap dan dipenjarakan. Banyak di antara mereka yang tidak terlibat dalam pemberontakan ikut ditangkap. Namun bagi pemerintah kolonial, penjara dianggap tidak cukup untuk bisa mengekang pengaruh ideologi komunis. Sebuah ideologi tidak mungkin bisa tumbuh tanpa masyarakat yang akan menyerapnya. Metode lama yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengasingkan pemimpin komunis yang dianggap berbahaya, seperti Tan Malaka dan Semaun ke luar negeri. Namun cara itu dianggap tidak efektif lagi karena justru memberi peluang untuk bergerak dan meraih dukungan internasional. Maka sebuah tempat kemudian disiapkan untuk para pemberontak, sebuah tempat yang akan memisahkan mereka dari dunia luar untuk selama-lamanya.